Ya, setelah belasan tahun menyisikan uang dari hasil mengumpulkan barang bekas, pasangan pemulung asal Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini. Raut bahagia terpancar jelas dari wajah Humaidi, 48 tahun, yang merupakan warga Dusun Jaringan Sari, Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mengapa tidak? Karena tahun ini ia dan sang istri, Siti Fatima, akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah menabung 13 tahun lamanya. Dalam kesehariannya, pasangan suami istri pemulung ini mengais rezeki dengan mencari barang bekas di TPA Karangdieng, kemudian menjualnya ke pengepul. Pendapatan dari hasil mengumpulkan barang bekas mereka tabung untuk bisa mendaftar haji. Pasangan pemulung ini pun mendaftar haji pada tahun 2011. Humaidi mengatakan ia dan istrinya masih tidak menyangka akan berangkat ke Baitullah tahun ini. Sebelumnya itu mau beli tanah, terus tidak jadi. Ya, lalu saya buat daftar haji. Sampai sana ini kayak berapa tahun ya? 13 tahun. Terus rasanya gimana Pak sekarang Pak? Ya senang Pak. Senang ya. 100 ribu ya. Nah, itu dikumpulkan bagaimana uangnya? Yang 25 buat makan, dan 75 ditabung untuk naik haji ini Mas. Kerja keras dan penantian panjang Humaidi dan Siti Fatima selama belasan tahun kini membuahkan hasil. Keduanya akan berangkat haji pada 28 Mei 2024 yang tergabung dalam embarkasi Surabaya. Ahmad Supriyadi, BTV, Mojokerto, Jawa Timur.